Peringatan 100 hari tragedi Kanjuruhan digelar Minggu dan Senin malam kemarin di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Ribuan warga termasuk Aremania mengikuti doa bersama serta pembacaan tahlil bagi para korban tragedi Kanjuruhan Oktober silam. Peringatan 100 hari tragedi Kanjuruhan ini juga diikuti para punggawa Arema FC serta tokoh sepak bola nasional IGK Manila. Pembacaan doa serta tahlil ini sebagai rangkaian kegiatan yang sudah digelar Minggu malam sebelumnya dengan acara Riyadul Janah yang diikuti sekitar 4.000 warga. Dalam doa bersama ini, warga dan Aremania menyalakan lilin yang membentuk tulisan 100 hari Aremania. Gelaran doa dan tahlil dari ribuan warga ini diharapkan bisa sampai kepada arwah 135 supporter yang menjadi korban dalam tragedi paling kelam dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. Khairul Anwar, CTV.